Halo kawan-kawan anak kos entertainment. Makanan enak dan murah cek. Nah, ini dia dimsum yang lagi viral, yaitu dimsum Jalan Sembilang di Kecamatan Rumbai. Harganya cuma 2.000-an kita sudah bisa makan dimsum ayam yang enak. Menu yang lainnya juga ada otak-otak, bola salmon, dan harga cuma 2.000-an ya kawan-kawan. Dan ada sausnya juga. Maka tonton video lengkapnya di YouTube Anak Kos Entertainment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos semua, Anak Kos Entertainment. Video kali ini kita lagi di mana nih, Jok? Lagi di sini. Di Rumbai. Iya, di Rumbai. Soalnya ini pernah direview, dimsum ini pernah direview oleh YouTuber yang sebenarnya saya enggak suka sama YouTuber tersebut, Marjuki. Tapi gimana lagi sama teman ya. Oke, kawan, video kali ini kita mau mukbang. Biasanya kita mukbangnya di rumah ya, Jok ya, aku ya. Dan hari ini saya mau mukbangnya di luar, yaitu dimsum. Katanya kata Juki di sini dimsumnya murah, enak. Dan gimana rasanya, Juk? Kamu pernah review sini? Rasanya. Oh, gitu. Oke, okay, sip. Langsung aja tanya sama abangnya. Abang udah di sini. Halo, Bang. Iya. Ya, saya pernah Bang lihat nih di apa namanya? YouTube-nya Juki, ya. Marjuki ya kan. Dia pernah review dimsum nih, kayaknya kelihatan enak gitu. Harganya 2.000-an ya, Bang, 2000-an. Semuanya. Cuman 2.000 udah dapat dimsum yang enak. Jalan gimana, Bang, jalannya? Jalan Sembilang. Jalan Sembilang? Depan Indomaret. Depan Indomaret. Oh, coba tengok kan, Juk, jalannya biar tahu orang-orang, biar tahu penonton Anak Kos Entertainment tuh. Ya kan? Nah, jadi kawan, makanan unik kali ini kita lagi di Rumbai, di dimsum. Oke. Jadi bagi kawan-kawan yang tinggal di Rumbai langsung aja ke Jalan Sembilang pas di Indomaret. Bagi yang di Pekanbaru juga boleh main ke Rumbai ya, singgah di sini. Bang, apa aja yang ada di sini, Bang? Ada dimsum ayam. Coba kawan, ini dimsum. Ada odeng, ada bola salmon, ada otak-otak. Jadi ini semuanya 2.000, Bang. Ada yang 1.000-an, otak-otak 1.000, biasa kalau ini kan 1.000, ada cikua juga, ada roll fish juga. Ini salmon ayam ya? Ini dimsumnya. Ini dimsum ayam ya. Dimsum ayam, ini salmon. Ini salmonnya. Yang ini odengnya, olahan ikan. Sausnya, Bang, yang mana? Sausnya ada 3. Sausnya ada 3, Bang. Ada chili oil. Chili oil, campuran mayones. Ini pedas manis. Oh, ini pedas manis. Ya. Ini udah 2.000-nya udah pakai saus sini semua. Oke. Murah banget. 2.000 kita udah bisa makanan yang enak ya kan, Jok? Di dimsum. Iya, dimsum jalanan. Nih, udah ada nih dimsum jalanan wajahnya. Jadi, kawan-kawanku yang di Pekanbaru langsung aja ke Rumbai kalau kalian pengen makan dimsum, ya kan? Gak usah di restoran, di jalanan kita udah bisa makan dimsum, betul? Ya. Oke, kita cuma coba. Kita mau coba, Bang. Boleh. Kawan, nih udah berasa masak mah dimsumnya. Bang, mau aku mau mukbang dimsum, jadi aku maunya dimsumnya 2.000 ya. Tuh, 2 3 4 4 5 lah, Bang. Ya. Satu berporsi dia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Anak kok suka makan? Oh, iya. Iya, mau banggan. Karena makanan enak harus mahal. Ini, Bang, 2. Salmonnya 2. Iya, iya. Ini otak-otak. Iya, otak-otak. Otak-otak 1, coba. Ini apa nih? Ini odeng. 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 Odeng kan coba aja 1 dulu ya, Bang. Oh. Kawan-kawan. Ya, nanti kita review ya makanannya. Ini coba lihat. Sausnya di sini ada chili oil nih, pedes ya. Boleh saya minta tolong tuangin langsung, Bang? Boleh. Minta tolong ya. Tolongnya sama Abang, kita tuangin langsung, campurin aja ya, Bang ya. Campurin. Iya. Coba lihat kawan, abangnya baik banget. Langsung tuangin aja. Pedes ya? Iya. Satu lagi pedas manis. Ini tuang aja. Iya, boleh, Bang. Pedas manis. Pedas manis ya. Ini apa, mayones ya, Bang? Mayonesnya. Ini mayones, kawan. Biasanya kita makan mayones nih yang ada di burger biasanya adanya. Tapi sekali ini kita mau makan mayones pakai dimsum. Dimsum yang pakai mayones. Itulah artinya. Gimana, Juk? Iya, bagus banget. Pokoknya rekomendasi ya, Bang. Rekomendasi kali. Langsung jajan datang. Iya. Oh, ada di situ, Bang. Maaf ya, Bang. Kali ya. Udah nih, Bang? Udah. Aduh, kawan-kawan nih. Jadi kita makannya di mana nih bagusnya nih, Jok? Di belakang. Di belakang. Oke, kawan, kita mau review langsung ya. Coba. Makasih ya, Bang. Oke. Nih, tadi kita manja ya sama Abang ya.
biasanya Injo mau kemarin mau sendiri kan yang apa? Ya. Tapi hari ini aku spesial aku bantu sama Oki Wibawa dan juga Randy Entertainment. Iya, maksudnya yang nuangin. Oleh oke okay, kawan jangan lupa. Nyambung ya. Oke okay, kawan jangan lupa di like, komen dan subscribe channelnya teman aku yang itu namanya Marzuki E. Sebenarnya aku benci sama dia, tapi udahlah, udah terlanjur berteman. Hari ini channel kita terakhir, besok kita masih sendiri. Amin. Oke, okay, kawan-kawan kita langsung aja berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Biasanya aku tuh mau bangnya di rumah aja. Ya kan, Juk? Beli ya, makanan di rumah. Sekarang situasinya sangat ramai. Ramai ya. Ini udah si Juki nih demi si yang bawa. Ini kita coba dimsum ayam harga 2000 nih satu. 2000 ya? Dikasih tahu. Ini enggak kalah enak dengan dimsum yang harga di restoran. Berarti harga 2000. 2000? Enggak ada sama dengan di restoran, serius. Ini kalau review aku review. Ayamnya terasa juga dalam. Terus ini tepungnya kan? Iya. Dia kalau di restoran itu, dimsumnya dia ini agak lembutan, agak besar deh ini yang agak tebal. Tapi kan ini sesuai harganya kan? Iya, ini 2000. Ini 2000 kan? Tapi ini enak. Kalau soal enak, enggak usah sama. 2000, yang 1000 yang mana berarti itu? 1000. Yang 1000 yang ini? Ini. Yang odeng. Odeng. Oh ini odeng. Ini yang odeng, ini... Ini apa? Apa? Iya, apa? Ini lemak. Enggak lemak. Otak-otak. Otak-otak. Nah. Tahu aku kan? Enggak ada gua. Kematiran ini, Bang. Coba nih lihat. Ini enak. Kita coba yang ini ya. Ini apa nih? Aku enggak mau pakai itu tadi. Pakai tangan aja lah, udah biasa makan pakai tangan. Ini apa katamu ini? Dimsum. Bukan. Kok dimsum? Ini ya salmon nih. Salmon, oh, salmon ya. Iya, nih. Sama tanpa. Ini yang tadi dimsum, ini salmon ya. Ini salmonnya dagingnya aja, Dok. Kayaknya tuh ya, tepung itu dicampur dengan salmon. Bulat. Biasanya kita makan salmon tuh kan ada nasi-nasi gitu kan, dilapisi dengan ikan-ikan kan. Kalau restoran minyak-minyak kan, dibakar kan. Ini enggak. Rebus itu. Bukanya berapa tadi? Mulai. Bang. Bukanya jam berapa mulai? Bukanya jam berapa? Jam 10. Nah, kata abangnya bukanya jam 10 pagi. Nah, oh, bukanya jam 3 sampai jam 10 malam. Jam 3 sore. Jam 10 malam. Ini yang odeng ya. Ini yang odeng. Agak maju Pak, soalnya gelap. Iya. Cuman 2000 kalian udah bisa makan enak ya kan? Berarti modal 15.000. Iya, modal 15.000 aja. Ini enak kos banget ini. Oh, enak kos banget nih. Makan unik. Enggak jangan sampai punah ya. Tadi Bapak udah ngonten dari pagi ya. Nyeri ngonten langsung satu hari dua kali kan. Masa sama Randy itu emang. Suka pedas kan? Suka. Kemarin kita udah ngeliput juga teman-teman di Bakso Ulak. Bakso Ulak. Itu benar-benar mantap banget. Mantap banget. Rekomendasi banget itu yang saya kira-kira wajib coba. Iya. Dia ada yang unik juga kan? Nah, pakai bambu. Bambu. Aku maunya ke depan nih, Jok. Kita makan yang unik-unik aja dulu. Kayaknya enggak kita deh. Dan kita bisa kompak ya. Kita bakal ngeliput lagi tempat-tempat lainnya. Iya, oke. Okay. Jangan lupa terus like, komen, dan subscribe channel Marzuki Ebook ya. Itu ya. Teman aku. Jangan lupa juga subscribe. Iya. Pantau terus ya. Pantau terus. Hari ini kita lagi ada di dimsum jalanan. Harga 2000 kalian udah bisa makan dimsum ya kan? Wow, sumpah. Aku mau coba makan ya, guys. Kawan-kawan. Ini kayak enggak suka nih. Kalau udah makan enak pasti nunduk terus nih. Iya. 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 Habisnya aku kata-kata alergi enggak makannya? Tahu. Ya enggak lah. Enggak suka ini ya. Enggak suka dimsum. Dimsum suka. Udang. Ini kan ayam. Pokoknya ayam. Dia pokoknya harganya terjangkau dan juga pastinya enak. Iya, pastinya enak. Makan enak enggak harus mahal. Enggak mahal. Aku ya. Iya.
karena aku ya. Kata Juki makanannya enggak harus mahal. Iya. Kalau punya mu apa tekniknya? Kira-kira. Makan unik murah. Makan unik jangan sampai punah. Itu? Betul kan? Iya. Kata Juki, makasih ya, Juk. Makan unik jangan sampai punah. Mantap. Besok aku transfer ya. Yang ini ada apa tadi ini yang panjangnya? Ini lupa. Makan tuh. Kapal selam. Kapal selam langsung masukkan. Sikat. Aduh, pandai pun ini. Itu apa tadi apa yang lupa? Ini namanya Odeng. Gak yang otak. Otak. Jadi otak kita kayak ini. Iya, begitulah. Iya. Makan otak. Kameramen sabar ya, ini ujian. Nanti kita juga, saya bakal ngeliput namanya kondok. Nanti kita bareng-bareng lagi ya. Pokoknya kita kontennya berdua. Selagi masih akhir berdua. Ini biar tahu orang semua loh, kita ke settingan loh. Yeah. Nah, selagi akhir masih berdua. Yeah. Jadi kita bisa akhir lah ya. Ini berapa tadi satu porsi radio pesan? Ayo tahu, aku pesan aja semuanya. Berapa itu berapa biji tadi? 5. Yang dimsum. Dimsum ada harganya berapa? 2.000. Odeng. Odeng 1.000. 1.000. Yang yang odeng 2.000. Otak 1.000. Oke. Iya kan? Salmon 2.000. Salmon 2.000. Kalau kita hitung-hitung yang murah juga ya. Soalnya ini yang terakhir kali. Sebenarnya kalau kita ngumpul ya, Jo, di sini ada makanan, di sini rame-rame kita orang. Ya, pasti yang terakhir ini lama kita habiskannya. Iya benar. Malu-malu. Tapi sekarang karena aku sendiri. Sendiri. Yakin banget. Maksudnya berdua, tapi kan kameramen nanti makannya. Kameramen nanti ya. Nanti aku belikan dimsum yang di sini. Masa kita itu aja, Pak. Kondok. Oh, kondok. Nanti aku sendiri beli ya. Oke, ini yang suapan terakhir tuh. Sumpah ini enak banget. Jadi ini habis. Aku mau tanya sama Bang langsung, kenapa dimsumnya enak, apa rahasianya? Ya. Ini dari jalan. Jadi kita mau tanya sama Bang, kenapa dimsumnya enak? Ya, Abangnya lagi sibuk kawan-kawan. Ini Bang nih scan terakhir aku. Ini kenapa dimsum lagi closing? Kenapa dimsumnya begitu enak, Bang? Apa rahasianya? Rasanya bikin dari hati. Iya, bikin dari hati, kawan. Jadi kalian langsung aja datang ke Singgalang ya. Pas depan Indomaret, dimsumnya enak luar biasa. Jangan mas, pas depan Indomaret itu kan. Sebelah Indomaret ini harganya cuma 2.000, kalian udah dapat makanan yang enak. Di mana lagi bukan di dimsum jalanan di Rumbai, Singgalang. Ya kan, Jo? Oh, iya. Atas nama siapa, Bang? Faisal. Abang Faisal, kawan. Oke, jangan lupa terus di like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Mudah-mudahan ke depannya saya terus buat konten selanjutnya, Bang. Untuk UMKM, dan semoga kita terus kemana, Juk? Cari konten yang bermanfaat lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.